InsyaAllah pada hari Isnin ini, tanggal 2 Oktober 2017 akan berlangsung satu istiadat berbarisan sepanjang Hari Pahlawan, dan kita mengucapkan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pengorbanan keringat yang telah dibawa oleh pahlawan dan perwira negara kita. Dan untuk membawa perkongsian ini dengan lebih mendalam tentang Hari Pahlawan ini, bersama saya ketika ini iaitu yang berbahagia Superintendent Haji Ibrahim Naihat selaku pegawai turus pengimarahan Masjid Baka, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kita dalam siaran langsung solat dan bahas sepenuhnya Hari Pahlawan. Mungkin tuan boleh kongsikan sepenuhnya dengan Hari Pahlawan 2017 ini, apa agaknya program-program dan acara yang telah dirancang untuk diadakan? Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Program-program yang kita adakan termasuk hari ini, majlis bacaan Yasin dan juga tahlil serta doa selamat di Masjid Wilayah Persekutuan. Dan kemuncak acara, kita adakan istiadat perbarisan Hari Pahlawan pada 2 Oktober di Dataran Pahlawan Putrajaya, insyaAllah. Ya, dan sebut tentang Hari Pahlawan, mungkin ramai penonton di rumah khususnya dan seluruh negara nak mengetahui sejarah latar belakang kewujudan Hari Pahlawan di negara kita sendiri. Sejarah Hari Pahlawan ini sebenarnya telah diadakan sejak zaman pemerintahan British lagi, yang ketika itu disambut di negara-negara Commonwealth. Ketika itu kita panggil Hari Peringatan. Tapi selepas negara kita merdeka, Perdana Menteri kita yang pertama, Tunku Abdul Rahman Al-Hash, telah mengisytiharkan hari tersebut menjadi Hari Pahlawan pada 31 Julai 1960 selepas tamatnya darurat bagi memperingati pejuang-pejuang wira-wira negara yang terkorban di kalangan Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Diraja Malaysia bagi menghargai mereka sebagai pahlawan negara. Selepas itu pada 4 Ogos 1968 itu acara sambutan Hari Pahlawan yang pertama diadakan ketika itu di Tugu Negara. Bermula daripada detik itu setiap tahun kita buat sambutan Hari Pahlawan di Tugu Negara. Kemudian pada 2010, acara sambutan Hari Pahlawan dipindahkan ke Dataran Merdeka atas nasihat pihak JAKIM dan juga badan-badan yang berkenaan. Jadi sejak itu, kerajaan telah memikirkan satu tempat khas dan alhamdulillah kerajaan telah pun mengadakan satu tempat yang kita namakan sekarang ini Dataran Pahlawan, iaitu di Putrajaya, yang mana kita telah sambut Hari Pahlawan di situ pertama kali tahun 2016. Ketika itu ATM selaku tuan rumah menganjur majlis sambutan. Dan tahun ini alhamdulillah PDRM telah diberi kepercayaan untuk menyambut Hari Pahlawan sebagai tuan rumah di Dataran Pahlawan di Putrajaya. Dan hari ini kita sambut dengan majlis bacaan Yasin di Masjid Wilayah Persekutuan. Itu lebih kurang sejarah. Okey, baik. Tuan, bila sebut juga Hari Pahlawan, kita lihat anggota-anggota daripada Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia juga terlibat semata-mata untuk mempertahankan negara. Jadi mungkin Tuan sebagai akhiran nasihat Tuan dalam sempena dengan Hari Pahlawan, kita nak melihat pahlawan-pahlawan dan perwira-perwira negara ini amat penting dalam menjaga kedaulatan sesebuah watan itu sendiri. Alhamdulillah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, Tuhan kata Allah tambah nikmat. Jadi untuk negara kita Malaysia ni supaya lebih keamanan, kemakmuran, kita rakyat sepatutnya sedar dan bersyukur di atas nikmat keamanan yang dicapai oleh negara kita, dianugerah oleh Allah Subhanahu Wataala melalui hasil perjuangan wira-wira negara. Ini yang kita nak supaya masyarakat sedar bahawa sewajarnya kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang negara kita yang telah berkorban harta dan juga nyawa untuk kedaulatan negara kita. Jadi ini yang penting supaya negara kita nanti akan berkat apabila kita bersyukur.
untuk menjadi sebuah negara yang makmur, negara yang baik, sebagaimana yang dikatakan dalam surah Saba, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi saya menyeru kepada anak-anak muda khususnya supaya mereka menghayati apa sebenarnya Hari Pahlawan. Ya, itu dia. Kita bersama dengan Yang Bahagia Superintenden Haji Ibrahim Naihat. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Bahagia Superintenden Haji Naihat selaku Pegawai Turus Pengimarahan Masjid Baka, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman, di atas perkongsian berkenaan dengan Hari Pahlawan. Dan insyaAllah seperti mana yang kita maklumkan sebentar tadi, satu program yang bakal diadakan Istiadat Berbarisan Hari Pahlawan pada 2 Oktober ini yang bakal berlangsung di Dataran Pahlawan Putrajaya. Dan saudara yang dihormati sekalian, tepat jam 1:06 tengah hari nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan insyaAllah juga Alhamdulillah istimewa sempena dengan majlis bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Istimewa kita menerima yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, turut bersama. Tidak ketinggalan juga yang berhormat Dato' Seri Hishamuddin Tun Hussein, Menteri Pertahanan Malaysia, juga turut bersama. Dan kita mengucapkan terima kasih juga kepada General Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noh, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, yang turut bersama memeriahkan majlis pada tengah hari ini. Dan kita terus saja mendengarkan azan yang pertama. Rasulullah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية الرفيعة وبأث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah, seketika tadi tepat jam 1:06 tengah hari telah berkumandangnya azan yang telah disampaikan oleh Bilal yang bertugas, yang bahagia Ustaz Jeffrey Bujang. Saudara sidang hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sambutan Hari Pahlawan mengingatkan kita akan jasa dan pengorbanan setiap individu yang telah mempertahankan negara serta tanah air daripada pencerobohan musuh. Sebagai anak bangsa yang cintakan agama, bangsa dan negara, sangat menghargai segala jasa mereka yang telah mempertaruhkan nyawa untuk memastikan kedaulatan negara terpelihara. Penghargaan ini juga diberikan kepada mereka yang telah dan terus berjuang serta berkorban untuk kesejahteraan umat dan negara. Sesungguhnya, keamanan dan kesejahteraan yang dikecapi oleh negara pada hari ini tidak datang secara percuma. Ia merupakan hasil titik peluh, bahkan titisan darah para pahlawan dan pejuang silam yang telah mengukir kejayaan negara pada hari ini. Banyak tokoh pahlawan tanah air yang telah berkorban demi kemenangan dan kejayaan negara. Justru kita wajar mengambil pedoman dan tauladan di atas semangat juang yang ditinggalkan oleh pahlawan-pahlawan terdahulu yang telah berkorban apa sahaja mempertahankan negara demi agama. Menyedari akan pengorbanan generasi terdahulu yang sangat berharga, maka menjadi tanggungjawab kita selaku pewaris negara yang tercinta ini untuk bersedia dengan sebarang bentuk kekuatan, meneruskan kejayaan dan memugar semangat kepahlawanan serta patriotik dalam diri dengan mengatur strategi, memelihara perpaduan dan memajukan pertiwi. Ini bertepatan dengan seruan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh kita membuat persediaan yang ampuh menerusi firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang bermaksud, dan bersedialah untuk menghadapi mereka, iaitu musuh-musuh Islam, dengan segala jenis kekuatan yang termampu, daripada kuda-kuda perang yang ditambat untuk menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Berkenaan hal tersebut, Imam Ibn Kathir menyatakan bahawa persiapan yang dimaksudkan adalah segala bentuk kekuatan yang mampu disediakan berdasarkan tenaga dan keupayaan. Oleh itu, dengan kita meneruskan segala usaha dan perjuangan barisan para pahlawan negara, sudah boleh dianggap sebagai pengiktirafan kepada seluruh pahlawan negara yang terdahulu. Kita juga wajib mempertahankan kedaulatan negara daripada segala ancaman musuh luar dan dalam yang ingin menghancurkan keharmonian negara. Menghayati catatan sejarah peperangan Ahzab atau lebih dikenali sebagai peperangan Khandaq yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah dalam bulan Syawal, membuktikan kekuatan tentera dan pahlawan Islam yang berpaksikan keikhlasan dan kejituan iman mereka berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tentera Islam bukan hanya berhadapan dengan jumlah tentera musuh yang besar, iaitu 10,000 orang berbanding dengan 3,000 orang sahaja, bahkan juga berhadapan dengan gabungan tentera bersekutu yang pelbagai dari kalangan musyrikin Quraisy bersama Yahudi Bani Nadir, Bani Ghatafan dan lain-lain. Hasil keimanan dan kesabaran tentera Islam juga mustajabnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memecah belahkan gabungan tentera Ahzab ini dan menghantar angin ribut kepada tentera musuh lalu memberi kemenangan kepada tentera Islam. Itulah hakikat perjuangan pengorbanan yang telah didahului oleh para sahabat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru Hari Pahlawan yang disambut ini adalah penting untuk kita memahami semangat perjuangan yang telah dibawakan. Ayo kita ikuti azan kedua dan khutbah yang akan disampaikan. أشهد أن لا
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا جماعة yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita mengambil kesempatan di hari Jumaat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini untuk kita memperteguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memastikan untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan takwa yang sebenar-benarnya inilah yang akan memastikan kehidupan kita sempurna dan bahagia. Bukan sahaja kehidupan di atas muka bumi Allah ini, tetapi yang paling utama sekali untuk kita hidup di hari akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat bersempena dengan Hari Pahlawan, khutbah hari ini akan membicarakan tajuk Pahlawan Negara, Inspirasi Bangsa Berdaulat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saban tahun kita merayakan Hari Pahlawan sebagai suatu penzahiran
terima kasih dan penghargaan kerajaan dan seluruh rakyat kepada barisan kepahlawanan kita, anggota keselamatan, polis dan tentera yang sama ada gugur di medan juang, yang telah meninggalkan kita mahupun masih lagi mempertahankan agama, negara dan bangsa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya mereka ini adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang seharusnya mengambil, menjadikan kita sebagai suatu inspirasi untuk kita membangunkan negara bangsa yang tercinta ini. Di dalam Al-Quran, Allah menukilkan golongan pahlawan ini di dalam surah At-Taubah ayat ke-111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwa al-fawzul 'azhim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa dan harta mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga, iaitu mereka yang berjuang pada jalan Allah. Maka ada di antara mereka yang membunuh dan terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu bergembiralah dengan jualan kamu, jalankan jual belinya itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti ini adalah suatu kemenangan yang besar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim yang merupakan hadis sahih, Nabi bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairu min siyamin syahri wa qiyamih wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fattan. Maksudnya, sehari semalam bagi mereka yang mempertahankan sempadan negara daripada ancaman musuh adalah lebih baik daripada orang-orang yang berpuasa dan mendirikan qiyamul lail selama sebulan. Kemudian jika dia terbunuh, maka akan berterusan pahala amal kebajikan yang dilakukannya itu, dan dia akan diberikan rezeki di sisi Tuhannya dan selamat daripada fitnah kubur. Ini membuktikan bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu menjunjung tinggi golongan yang kita sebutkan sebagai golongan pahlawan ini. Sebagai masyarakat dan sebagai rakyat, sudah tentu ada beberapa perkara yang sewajarnya kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada anggota keselamatan kita. Sekurang-kurangnya dalam khutbah kali ini, khatib ingin berkongsi tiga asas ataupun inspirasi yang boleh kita ambil sebagai rakyat, sebagai umat, dalam kita sama-sama mempertahankan dan membina negara bangsa ini. Yang pertama, seorang pahlawan amat sinonim dengan ciri yang paling penting di dalam kita mempertahankan kedaulatan agama, bangsa dan negara, iaitu apa yang diistilahkan sebagai wala ataupun ketaatan. Ia merupakan ciri yang paling utama dalam kita membina sesebuah tamadun bangsa. Bahkan kalau kita menoleh sejenak, bagaimana sejarah telah membuktikan aspek wala ataupun ketaatan ini menjadikan keagungan Islam itu dapat berkembang sehingga membina tamadun yang besar pada zaman lampau. Kita lihat saja pahlawan dan panglima yang gemilang seperti Khalid Al-Walid.
apabila naik saja Khalifah Umar Al-Khattab, apa yang Umar lakukan kepada Khalid? Umar menukar Khalid sebagai jeneral perang, sebagai panglima perang kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tetapi apakah Khalid yang dianggap sebagai panglima tersohor, yang diangkat sebagai panglima sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diteruskan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan pernah satu ketika umat Islam hilang pedoman, seolah-olah menganggap bahawa kemenangan satu peperangan demi peperangan adalah kerana kehebatan Khalid Al-Walid, sehinggakan kuasa-kuasa besar seperti Rom dan Parsi mampu dikalahkan oleh tentera-tentera Khalid Al-Walid. Dan pada zaman Sayyidina Khalifah Abu Bakar As-Siddiq jugalah Khalid Al-Walid menjadi panglima yang bertanggungjawab menyatukan seluruh Jazirah Arab di bawah satu payung khilafah Islamiah. Tetapi apabila naiknya Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Umar, salah satu sebab kenapa Khalifah Umar menukar Khalid kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah untuk menghentikan ataupun mengelakkan fitnah yang berterusan. Takut-takut ada unsur mensyirikkan Allah, menganggap kemenangan dan kekuatan umat Islam terletak pada pedang Khalid. Tetapi apabila berubah saja tampuk kepimpinan daripada Khalid kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid tidak sesekali melatah. Bahkan ternukil di dalam satu kisah dan kata-kata yang begitu mengkagumkan kita. Apabila ada di kalangan tentera yang cuba menjolok Khalid, mengatakan, "Wahai Khalid, pemecatan kamu ini menjadi satu tanda kepada zaman fitnah yang akan bermula." Mendengar kata-kata golongan bawahan yang cuba untuk menjolok Khalid, apa yang Khalid katakan? Dalam kata-kata masyhurnya, Khalid menyebut, "Selagi Ibnu Al-Khattab ini," merujuk kepada Umar Al-Khattab, "masih ada, Khalid inilah yang akan tetap tegar mempertahankannya." Sebab itulah ciri wala atau ketaatan ini diberikan kedudukan yang cukup penting di dalam Al-Quran, sehinggakan Allah menyebut di dalam Al-Quran, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Dan selepas Allah dan Rasul disebut, "wa ulul amri minkum," iaitu golongan kepimpinan di kalangan kamu. Bahkan di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hadis sahih riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan ataupun bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa tuhibbu wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaykum wa tusalluna 'alayhim wa shiraru a'immatikum alladhi tabghidunahum wa yubghidunahum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qila ya rasulullah afala nunabidhuhum bisayf faqala la ma aqamu fikum as-salah wa idha ra'aytum min walatikum shay'an takrahunahu faakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'atin." Maksudnya, akan berlaku di satu ketika di mana pemimpin-pemimpin kamu yang terbaik adalah mereka yang kamu sayangi mereka dan mereka juga menyayangi kamu. Kamu mendoakan mereka dan mereka juga mendoakan kamu. Manakala seburuk-buruk pemimpin-pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci kepada mereka dan mereka juga benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknati kamu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah boleh kami memerangi mereka dengan pedang kami pada waktu itu?" Baginda menjawab, "Tidak. Jangan, selagi mana mereka masih mendirikan solat. Dan jika kamu melihat sesuatu yang kamu tidak sukai daripada pemimpin-pemimpin kamu, maka bencilah kepada amalan tersebut. Namun janganlah kamu mencabut ketaatan kamu daripada mereka."
hadis sahih riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, tentu ada sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegas mahukan kita sentiasa berpegang kepada prinsip wala yang dizahirkan oleh barisan pahlawan-pahlawan kita. Dan inilah yang menjadi asas kepada kekuatan umat Islam zaman berzaman. Kita lihat bagaimana Tariq bin Ziyad, panglima tentera Bani Umayyah yang berjaya masuk melalui Gibraltar atau dinamakan sebagai Jabal Tariq, yang merupakan permulaan kepada pembinaan sebuah tamadun Islam di Eropah yang dikenali sebagai tamadun Andalusia pada 711 Masihi. Apa yang Tariq bin Ziyad lakukan? Sesampai saja di Gibraltar, disebutkan dalam kisah bahawa beliau membakar semua kapal-kapalnya. Tetapi yang paling utama, kata-katanya yang begitu mengusik perasaan kita dan memberikan semangat dan inspirasi kepada kita. Disebutkan, ya ayuhan nas, ainal mafar, al bahru min waraikum wal adu yu amamakum, falaysa lakum wallahi illa sabr wassidq. Demi Allah, sesungguhnya wahai manusia, kemana lagi kamu hendak lari? Di depan kamu adalah musuh, di belakang kamu adalah lautan. Tetapi yang paling penting demi Allah, kekuatan kita adalah kesabaran dan kebenaran yang kita perjuangkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bermula daripada kepahlawanan Tariq bin Ziyad yang begitu taat dia kepada kepimpinan Bani Umayyah yang diketuai oleh Khalifah Al-Walid pada waktu itu. Dia terus menerajui barisan tentera yang akhirnya memberikan kemenangan kepada Islam. Dan Islam bertapak di bumi Eropah bukan 60 tahun, bukan 100 tahun, tetapi 805 tahun. Sehinggalah umat Islam jatuh pada 1496. Jatuhnya umat Islam adalah angkara sebagaimana dinukilkan oleh sejarawan-sejarawan dan barat sekalipun. Mereka mengatakan bahawa jatuhnya Islam adalah kerana pada waktu itu mereka sudah hilang nilai ketaatan kepada kepimpinan. Masing-masing mencari kuasa, mencari kekayaan, dan sanggup memperjudikan negara bangsa, sanggup bersama-sama dengan musuh Islam untuk memerangi sesama Islam. Ya, akhirnya 805 tahun sebuah tamadun besar yang menguasai Eropah yang berpusat di Spanyol hancur, sehingga hari ini kita dapat lihat saki-baki tinggalan binaan kerajaan Islam Andalusia begitu sayu dan begitu menyedihkan sekali. Sidang hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, inilah antara perkara yang wajar kita mengambil inspirasi daripada Hari Pahlawan yang kita sama-sama raikan pada hari ini. Antara perkara yang penting untuk kita lihat kembali dan muhasabah adalah untuk kita melihat bagaimanakah tahap ketaatan kita kepada negara kita, kasih sayang kita, hubbul watan, nilai patriotisme kita kepada negara yang tercinta, dan kesetiaan kita yang tidak berbelah bagi kepada kepemimpinan kita, yang merupakan suatu asas yang akan menentukan jatuh bangunnya tamadun dan kegemilangan Islam pada zaman ini. Sidang hadirin, sidang Jumaat, kesimpulan daripada khutbah yang disampaikan ini, sempena Hari Pahlawan yang kita sama-sama raikan ini, marilah sama-sama kita kembali kepada prinsip takwa Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan kita supaya mengambil inspirasi daripada barisan kepahlawanan kita, yakni kita mesti mempunyai nilai wala, nilai hubbul watan, cintakan tanah air, dan nilai patriotisme, juga nilai jihad yang tinggi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله، الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المصابه الغرار. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وحذر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلاً عليماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، واعل كلمة الموحدين، وأدم لهم العزة والتمكين. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية على عبدك الحارث لشريعتك ملكنا كبوهدولي يمها مليا سري بدك بقندا يعني بطوان أقوم كلمة كلمة بلاس سلطان محمد كلمة، وعلى كل قرابته أجمعين. أصلح الله ملكه وإحسانه، وفيض له عدله، وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير، واجعلهم سراجاً وهاجاً. اللهم اجعل ماليزيا وسائر بلاد المسلمين طيبةً آمنةً مطمئنةً رخية. اللهم سلم بلادنا من المفسدين، وطهرها من المتطرفين، ووفقنا جميعاً لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، kami memohon agar dengan rahmat dan perlindunganmu negara kami ini dan seluruh rakyatnya dikekalkan dalam keamanan kesejahteraan. Tanamkanlah rasa kasih sayang, kekalkanlah perpaduan di kalangan kami. Semoga dengannya kami sentiasa hidup aman dan damai, sejahtera dan selamat daripada bala fitnah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. أقيموا الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،
Allahu Akbar. صوت
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي لا شريك له ولم يكن له شريك في الملك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدا حمدا شاكرين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, demikian tadi solat fardu Jumaat yang telah dibawakan dari Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan imam yang bertugas pada hari ini ialah Yang Berhormat Senator Dato' Dr. Ashraf Wajdi bin Dato' Haji Dusuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Pahlawan Negara, Inspirasi Bangsa Berdaulat, khutbah yang telah dibawakan pada tengah hari ini mengajak kita bersama-sama menghargai jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan negara. Sesungguhnya mereka telah mempertaruhkan nyawa, berkorban masa dan tenaga semata-mata untuk menjaga kedaulatan negara tercinta ini. Dengan berterima kasih kepada mereka, secara tidak langsung kita telah menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru khutbah pada hari ini telah mengajak sidang jemaah agar menghayati hakikat kepahlawanan yang sebenar, berpaksikan keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, demikianlah kami bawakan secara langsung solat dan khutbah khas sempena dengan Hari Pahlawan yang dibawakan dari Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada hari ini. Moga kita bertemu lagi pada lain siaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.